antar lintas Sumatera. Mantap ya, paten. Malam-malam masih berada di Pool Island Yogyakarta ya. Untuk memvideokan meriahnya lampu ALS 246. Meriah sekali ya teman-teman ya. Mantap. ALS 246. Paten kali ini. Mantap sekali ya teman-teman ya lampunya ya. Pak Ketua, dari mana Ketua? Dari masjid. Oh, dari masjid. Kenapa Ketua? Pak, ini loh. Saya perhatikan lampu tadi itu. Bagus tapi enggak kiranya. Tapi iya. Bikin pusing itu, Pak. Bikin pusing ya? Iya. Jadi ini lampunya mantap kali loh Ketua. Mantap sekali ya perhatikan tadi. Tapi kalau dilihat menurut bikin pusing bagus. Pantasnya cocoknya untuk apa Ketua? Joget. Joget? Gimana jogetnya Ketua? Sini aja Ketua, sini aja Ketua. Jogetnya gimana? Jogetnya ini, ke lampu itu. Karena bisa putih kan? Lampunya bagus, lampunya bikin puting. Bikin puting ya? Kan bagian kepala. Iya. Bagian kepala puting. Puting. Tapi gini Ketua, ya. Ini bisa dibaca loh Ketua tadi Ketua. Ada tulisannya, kalau jalan itu PT Antar Lintas Sumatera. Ini mana, teman-teman. Tulisannya mana? Ini loh, ini baca loh di kamera. Enjoy. Oh, iya. Enjoy iya. Your trip. Betul. Ya kan? Ada tulisan ya Ketua. Iya. Kalau dilihat dari kaca kan ada, apa tulisannya? Sekarang juga dari sini kelihatan ada tulisannya. Tapi tadi ya berarti kan bagus, tapi bikin pusing kepala itu. Oh, lampunya tuh. Mewah ya Ketua ya? Kemarin belum ada di sini. Belum ada. Kemungkinan yang ALS baru kali ini yang berada. Gimana? Baru ini yang ALS seperti ini. ALS Jogja baru ini Ketua. Mungkin nanti mudah-mudahan kapalnya ikut semua. Ikut semua. Terutama par jalan dan dua kan cepat ini. Oke. Nih, paten kali lampunya ini Ketua. Ini di Mabes pasti meriah ini Ketua. Ya, benar itu. Padahal mobil-mobil cepat ini. Iya. Kalau yang bawa tanggul, sudah kalau satu kosong, malu dia. Kedua sampai dapat. Pernah kan lihat video enggak? Iya. Main gitu sama Haryanto. Iya, betul. Akhirnya kalah Haryanto. Enggak, akhirnya disalip lagi. Iya. Disalip lagi. Nyalip, salip lagi. Baik. Tapi memang di tol bukan untuk trek balapan Ketua. Jadi itu hal yang wajar saja. Jadi bagaimanapun di tol kan trek lurus. Kalau kosong, ya ngapain kita ya? Los terus. Sampai itu kan sopir harus menjamin kenyamanan penumpang. Betul, Pak Ketua. Penting jauh sampai sana selamat. Nah, jadi intinya di perjalanan itu
yang paling utama adalah keselamatan dan kenyamanan penumpang. Dan ini seperti ini memanjakan ya ketua ya, memanjakan. Tapi yang di belakangnya fokus enggak ya nanti ya penyetirnya yang bisa lihat ini terus. Tapi ini memang inovasi Pak Ketua, iya toh? Cantik. Cantik Ketua. Nih. Jadi menambah cantik menjadi daya tarik ya Ketua ya. Maka nanti kan support sudah kita dari TV ini. Iya, support aja, LED. By Sak Ban Hasi Buan. Wah, dari Pak Hasan Hasi Buan. Kemarin ada Pak. Iya, kali ya, Pak. Penumpang tergila-gila. Oh iya, yang saya ikut 246 yang panggung itu sampai dia bawa rombongan itu pun ditunggu. Betul, apa keberangkatan saya ikut 286. Walaupun dapat bangku tengah, tapi dapat itu Ketua. Wah, macam-macam loh Ketua ini. Dari tadi saya lihat itu malah saya malah jadi kepengen Ketua. Apa mau dikondisikan? Enggak, maksudnya di bis, unit bis saya. Oh iya, Jakarta. Iya toh? Bukan, bukan mobil, unit bis. Kamu juga patah Pak Bung, nanti patah. Dari jauh kan kelihatan. Nah, itu rusak ya. Ya, kalau ini pasti 246. Ah, itu bisa itu 246. Kamu nanti kan mau dikondisikan, rusak daya lewat. Luar biasa ya Ketua ya. Sekarang itu memang apa ya? Semuanya serba canggih Pak Ketua. Itu menarik penumpang. Iya, menjadi jaya tarik tersendiri seperti ini Ketua. Nih, meriah sekali Ketua. Termasuk anu. Unsur lampunya termasuk patent. Iya, paten kali bener-bener. Itu unsurnya enggak pakai tenaga tapi pakai otak. Otak. Ya. Harusnya di situ kasih nama Pak Ketua Lost Doll. Oh, ya. Ah. Sampai lagi. Iya. Wah, itu ada Pak. Tadi orang tempel kan? Iya. Apa Ketua di sini disuruh ambil salak, ambil tempel. Tempel. Apa dapat? Besok kita serbu. Iya. Ya. Kondisikan pokoknya itu. Kita minta satu kental. Wah. Oh, jual. Nih Ketua, macam-macam loh Ketua. Ini dari tadi saya amati, memang sengaja saya videokan dari belakang ya teman-teman ya. Saya nggak pindah-pindah karena memang pengen melihat running tag-nya ya. Jadi running tag-nya ini berbagai macam, ada PT Antar Lintas Sumatera, ada support by Hasan Hasibuan, wes komplit pokoknya. Meriah ya Ketua ya. Wah, di sini nanggap dangdut, lampunya belakangnya itu tambah meriah. Terus dikomen nanti sama penonton. Nah, daripada kita dikomen ya, mending enggak usah nanggap. Ya. Wes gitu. Terbah susah. Pas juga masuk merayakan banyak penonton yang komen akhirnya kita kena batunya. Wes pokoknya bismillah wae Ketua. Nanti kapan-kapan kita nanggap Pak Ketua aja udah cukup. Cocok gitu. Iya. Kasih topi badut. Hirung rontong. Kacamata pas ya. Udah rame itu. Udah rame. Lo Ketua itu antar ini. Antar lintas. Aduh, itu nggak kelihatan Pak Bu. Nggak kelihatan, kalau dari jauh kelihatan Ketua. Oh, iya. Ini ya. Depan ya ada loh Ketua. Yuk lihat depan yuk. Ini sudah semuanya ya teman-teman ya. Tadi dari PT Antar Lintas Sumatera. Endingnya juga PT Antar Lintas Sumatera. Nih, VIP room. Jadi sudah saya videokan semuanya. Untuk running tag-nya ya. Wah, depan meriah kali ini Ketua. Wis, nggak ada obat. Ini belum ada lawannya ini. Iya, nggak ada obat ini pokoknya Ketua. Ini cuma dingin. Iya, tapi kan tetap meriah Ketua. Nggak ada tulisannya itu? Nggak ada. Luar biasa ya Ketua ya. Yang kerakit panjang sekali ini Pak Bu. Betul Ketua. Cara siapa ini gimana? Ya sudah, pokoknya mantap untuk LS 246.
Jadi untuk teman-teman yang pengen bareng dengan LS 246, besok siang akan berangkat dari kota Yogyakarta menuju kota Medan. Dan bila ingin memvideokan, tentunya besok berangkat dari Pulau LS Yogyakarta pukul 11 siang, tepat menuju ke arah Pulau Sumatera. Oke ya teman-teman ya, tetap semangat. Saya akhiri video malam hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Juga ada Halilintar Club nih. Halilintar Club. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.